Calon Bupati Hendy Siswanto berhasil menang telak di TPS kampung kelahirannya. Hendy Firjaun berhasil meraih 247 suara, Faida Fian 28 suara, dan Salam Ivan 12 suara. Haji Hendy Siswanto, calon Bupati Jember nomor urut 2 Rabu pagi menyalurkan hak suaranya. Sosok pengusaha sukses ini datang ke TPS 22 Kampung Ledok, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates bersama istri Kasih Fajarini. Kampung Ledok Jember Kidul ini merupakan kampung kelahiran Haji Hendy Siswanto sendiri. Jelas yang saya berdua, terima kasih. Alhamdulillah kami kebetulan TPS ini dekat rumah saya. Saya kesannya hari ini adalah hari yang bersejarah buat saya dan tidak beda dengan pilkada-pilkada yang lalu karena kami tidak mencalonkan. Yang jelas sekarang ini sedikit terharu ternyata hari ini ternyata terjadi juga, dan saya yakin bismillah insya Allah Jember akan mendapatkan yang terbaik. Sebagaimana diketahui bahwa Haji Hendy Siswanto maju sebagai calon Bupati Jember berpasangan dengan Kiai Haji Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Dengan didukung koalisi gabungan Partai Nasdem, Gerindra, P3, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.